Ini dia fitur Windows 11 yang gak banyak orang tahu. Nah, ternyata guys, di Windows 11 punya AI. Nah, si AI ini bisa menjawab semua pertanyaan kamu dan juga bisa generate image, gambar yang sesuai dengan keinginan kamu. Nah, di sini untuk nama fiturnya adalah Windows Copilot. Nah, untuk mengaksesnya kamu tinggal klik aja yang ada di taskbar, logo seperti ini. Nah, biasanya ada di ujung ya. Nah, ini untuk tampilan Copilot. Dan di sini kamu bisa generate image atau menggunakan fiturnya, bisa menggunakan teks dan juga bisa menggunakan voice command. Nah, yuk kita cobain. Tolong buatkan skrip konten mengenai laptop. Berikut adalah contoh skrip konten mengenai laptop yang bisa kamu gunakan. Tolong buatkan gambar ilustrasi astronot sedang memegang laptop. Gila-gila guys, gambarnya keren banget kan? Nah, kamu bisa menggunakan fitur Windows Copilot ini secara gratis di Windows 11. Nah, jika kamu punya saran untuk tips and trik berikutnya, langsung aja komen di bawah. My little
all about. My little pony, my little pony, friendship is magic. I used to wonder what friendship could be.